saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa bersama-sama untuk menunaikan sholat berjamaah dan sekaligus kita bisa bersama-sama untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua tujuannya hanya satu saja, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba yang semakin baik dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tema yang saya terima, pagi ini kita masih melanjutkan pada kajian sebelumnya, tetapi ini lebih spesifik. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sebagai seorang mukmin diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenungkan apa yang senantiasa kita baca dalam sholat kita itu, yakni kalimat syahadatain. Dan itu senantiasa kita baca dalam setiap sholat kita. Baru saja kita tunaikan bersama, dan kita